Selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini saya masih mengeksplor wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Curug Lontar namanya. Curahan airnya cukup deras dan kolamnya cukup dalam. Curug Lontar ini bisa ditemukan di areal yang tidak jauh dari Curug atau PLTA Karacak, PLTA yang tertua di Bogor. Untuk sampai di sini, treknya juga cukup mudah karena sudah tertata tangga-tangganya. Parkir di rumah warga, jalan sedikit menyusuri tangga sampai ya di sini. Tempatnya tenang sahabat, bisa refresh dan pasti senang karena lihat kehijauan yang mengelilingi curug ini. Batu-batunya juga cantik. Selamat berwisata.